Hai semuanya, saya Carlton Chandra dari STP Trisakti dan mengambil jurusan perhotelan. Saya mengambil jurusan perhotelan karena saya merasa bahwa passion saya di F&B service. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mulai ikut belajar dalam bisnis orang tua saya. Kebetulan orang tua saya bergerak di bidang properti, lebih tepatnya di kos-kosan. Nah, itu masih dalam pembangunan proses 50%. Kebetulan saya diberi kepercayaan oleh orang tua saya untuk mengawasi proses pembangunan tersebut. Jadi seperti mulai dari konstruksi, lalu mulai dari pengisian barang-barang, mebel, furniture. Jadi saya diberi kepercayaan untuk mengawasi tersebut agar prosesnya itu lancar dan tidak ada miss antara owner dan pekerjanya nanti. Nah, tidak hanya belajar, saya juga ikut memberikan ide-ide saya apa yang dibutuhkan kos-kosan masa kini, apa yang para customer itu butuhkan di era yang saat ini. Ya, menurut saya hal-hal seperti ini sangat berguna bagi saya, pastinya untuk masa depan saya juga. Ya, meskipun kosan tersebut bukan punya saya, akan tetapi yang lebih penting saya sudah mulai proses saya dari saat ini. Karena semua bermula dari yang kecil dan dilakukan terus-menerus dengan tekun sampai menjadi hal yang besar. Because it's not about the result, but the process it is. Thank you.